langsung naik ke atas pentas. Bagi acara penyampaian hadiah, Majlis dengan sukacitanya menjemput Tuan Jos Motsinupu diiringi oleh Encik Spevin Magida, diiringi oleh Puan Rohani Spevin, dan juga diiringi oleh Encik Rozan Asam untuk menyampaikan hadiah. Majlis mempersilakan. Majlis juga menjemput Puan Ruhini untuk sama-sama berada di atas pentas. Puan Ruhini merupakan pengurusi MGM. Kini tiba masa yang ditunggu-tunggu. Pemenang tempat ketiga akan diumumkan. Pemenang tempat ketiga akan menerima sebuah jambangan bunga, wang tunai, sijil, piala, dan juga produk kecantikan yang ditaja sebagai
Jadi siapakah calon model of the year itu? Calon model of the year bagi Pesta Mata Hoson Kuda 2019 ialah ada siapa? Siapa sokong? Nomor satu. Siapa sokong nomor dua? Oke, kita terima laporan. Sah. Terima kasih laporan sebelah sana. Johan, bagi kita rapikun nomor gunzon dan 2019 akan mewakili Simpang Mengayau. Iya, Simpang Mengayau. Jangan harapan. Jangan. Sekali lagi. Johan. Iya, Johan. Di mana kalian? Oh, minta maaf. Saya baru lagi. Suspend lagi. Bukan mewakili Simpang Mengayau, tetapi mewakili kuda. Nah, kalau kuda menang kan? Dan kuda. Dan Johan akan mewakili Simpang Mengayau. Oke, cukup lakukan cara-cara. Oke. Oke, Johan.